بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله في هذا اليوم yaumu sulasa awal yaumin syahri dul hijjah alaf arba umi'ah arba wa arbaun alhamdulillah min awal yaum fi afdalil min awail syahri dul hijjah Wa insyaallah fi hadzal najtahidu bitalim ilmi syar'i wa najtahidu fi siyam wa najtahidu mimma yuqaribuhu Allah wa yardah fa darsana al-yawm dars fi lugatil arabiyah mimma yata'allaq bi mutammimah ala al-ajrumiyah Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yata'allaqu adzarfu wal jaru wal waqa'a khabaran bi wujuban taqdiruhu mustaqir au indakum mustaqir au kainun takdiruhu kainun au mustaqirun hadi nusho nuhakiku wujuban takdiruhu kainun au mustakirun wala yukhbiru bidharfi zaman anidad fala yuqalu zaidun al yawma wa innama yukhbiru bihi anil ma'ani nahu as al yawma was safaru godan wa qauluhum al lailatul hilal muawwalu makna dari ucapan ini bahwa jika khobar dari dzarf dan jika khobar dari al jar wal majrur dijadikan keduanya sebagai khobar maka dia adalah ada mahzuf yang wajib bertakdir kainun atau mustakirun maka makna dari ucapan ini seperti telah kita lalui di pelajaran yang lalu khobar terbagi menjadi dua khobar yang mana dia itu jumlah dan terbagi menjadi ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang kedua, khobar itu terdiri dari sibhul jumlah. Dan makna sibhul jumlah, dia terdiri dari jar majrur, dan juga dorf zaman ataupun makan maka di sini di dalam pembahasan yang berhubungan dengan khobar sibul jumlah majrur wujuban maka jika kita menjadikan Sibuhul jumlah tadi jar majrur ataupun dorf zaman ataupun makan maka di sini ada kita jadikan mereka itu khobar mukaddam namun dari perkara yang mahduf yang takdirnya kainun ataupun mustakirun untuk mudahnya kita ambil contoh dari misal yang bukan dari Al-Quran dari dan dari Al-Quran agar mempermudah. Seperti misalnya Ar-Rajulu Fis-Sayyarah Maka Ar-Rajulu apa i'robnya? Mubtada sayyarah Fi harfijar as roti ismun majrurun bifi Di dalam mobil Seseorang Di dalam mobil Maka ar-rajulu marfu Wa alamatu raf'ihi ad ala akhirih. Dan fisayyaruh fi harfijar. harfi jar Dan as-sayyaruh Ismun majrurun Wa alamatu jarrihi al ad ala akhirih. Maka di sini fi as-sayyarah yang merupakan ismun majrur dia di sini syibhul jumlah. Di sini ada ta'liq. Kita i'rab fi harfi jar sayyarah ismun majru, ismun majrurun bi fi wala matujarihi kasrah ala akhirihi sayyarati maka sibhul jumlah dari jar wa majrur fi asaya roti dia muta'alik bi mahduf dia itu tergantung kepada mahduf dari khobar al mubtada maka dia bergantung dengan khobar yang mahduf maka sebagian ulama mengatakan justru khobarnya itu perkara yang mahduf di sini bukan jar majrurnya. Maka takdirnya apa wajib di sini harus ada ka'inun atau mustakirun yang maknanya ka'inun keberadaannya dan makna mustakirun mustakir bermakna dia menempati suatu tempat maka kita kembali kepada kalimat tadi as-arojulu mubtada seseorang dah selesai. Khobarnya mana tadi? Sibul jumlah fidar jar majrur. Maka seperti telah kita bahas di pelajaran yang lalu, kalau khobarnya sibul jumlah, asal dari sibul jumlah tidak menjadikan khobar yang mapan. Karena apa? Karena dia jumlahnya kurang. Seperti di mobil, Fisayarah, ataupun arrojulu fidar di rumah, ataupun dorof, misalnya, arrojulu endaka di sisi kamu, maka kalimat endaka dorof dan fisayarah, au fil bait, au fil masjid, au fidar tidak mencukupi untuk menjadi khobar yang baik, maka kita katakan dia itu bergantung bergantung kepada khobar yang mana khobarnya itu adalah mahduf takdiruhu wajib apa kainun atau mustaqirun maka di sini maknanya arrojulu seseorang ini karena tadi sibul jumlah terlalu kurang di mobil seseorang di mobil bagaimana yang jadi khobar asalnya adalah seseorang kainun dalam keadaan di dalam mobil atau mustakirun menempati suatu ruang di dalam mobil mustakir menempati dalamnya mobil mustakir dan kainun keberadaannya indaka misalnya arrojulu indaka seseorang indaka di sebelah kamu seseorang keadaannya di sebelah kamu maka di sini menunjukkan bahwa permasalahan sibhul jumlah baik dari jar wa majrur, ataupun dzarfu zaman kurang mempunyai makna sehingga dia butuh kepada khobar yang mahduf. Maka kainun di sini dinamakan khobar yang mahduf. Lalu jarwa majrurnya muta'alik dengan khobar yang mahduf tersebut. Sebagai penjelas. Maka asalnya arrojulu kainun hakadal khobar. Arrojulu mustakirun hakadal khobar. Sebagian ulama mengatakan demikian. Dan ini yang rojeh sehingga i'robnya jarwa majrur muta'alik bi mahduf dia bergantung kepada khobar yang mahduf berarti khobarnya memang bukan dia bukan tapi dia mahduf dan wajib takdirnya kainun au mustakirun sebagai khobar marfu dan ini hanya wakok kepada jarwa majrur wasibhul jumlah maka irobnya seperti kami sebutkan tadi fidari fi sayarati fi harfi jar roti, ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al fajar wa majrur disebutkan seperti itu jar wa majrur mutaalliqan bi khobari mahdhuf takdiruhu kainun au Mustaqirun.